Nah pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi kita yang kedua nih, Ustadz. Iya. Masih di daerah Selangbua juga nih, Masya Allah. Untuk daerah sini mungkin ada kira-kira berapa sembako nih, Ustadz? Ya mungkin sekitar 150-an lah ya. 150-an, Ustadz, ya. Alhamdulillah, dan nampaknya di sebelah sana masyarakat udah menanti. Iya, sudah nih, menunggu ya. Mungkin iya. Dari tadi mungkin ya. Dari tadi mungkin, iya. Kalau agak telan tadi, kita agak rehat, agak lumayan panjang, Ustadz. Iya. Karena juga Jumat. Selamat Jumat juga tadi kita. Iya. Oke, untuk itu pemirsa langsung aja kita akan bantu untuk angkat-angkat sekaligus kita menunggu masyarakat. Ayo, oke. Angkat nih. Pura-pura saat angkat. Ini kok pura-pura. Pak, beras, Pak. Tiga. Tiga. Ya. Lima. Yo. Oke, lagi. Wow, ini bisa kan? Bisa pengendara, ada satu. Sobat. Oke, sini Pak. Masuk banyak Pak. Oh, Pak, kasihan Pak. Jangan, Pak. Oke. Di lokasi kedua pembagian sembako, alhamdulillah, tim masih tetap semangat untuk menyusun sembako yang akan dibagikan ke masyarakat. Tampak mereka sangat fokus dalam menyusun, ya agar susunannya tampak rapi, lurus, alias nggak seperti keris yang banyak tikungannya. Seperti biasa, Ustadz Muslim memberikan kata sambutan untuk masyarakat. Tampak masyarakat fokus untuk mendengarkan siraman rohani dari Ustadz Muslim. Setelah mendengarkan sambutan dari Ustadz Muslim, masyarakat pun langsung ambil posisi siap untuk membawa pulang hadiah sembako dari para muhsinin. Alhamdulillah, tampak wajah-wajah bahagia muncul sambil menenteng sembako yang siap untuk dibawa pulang ke rumah. Pemirsa, semangat tim masih tetap membara. Kini saatnya kita akan belusukan dulu nih. Nah, kali ini kita akan coba antar sembako dari pintu ke pintu agar mereka yang membutuhkan ya setidaknya bisa merasakan kebahagiaan juga lah ya kan, walaupun jarak antara rumah dan pembagian massal cukup jauh nih. Nah pemirsa, kali ini kita mau kunjungan nih, Sat. Iya, ini kunjungan ke rumah salah seorang ustad ya. Masya Allah. Dia ustad di kampung sinilah. Mm-hmm. Ya kan? Namanya Ustad Usman. Ustad Usman. Kalau kita lihat itu rumahnya. Wah, nah, dan itu jalannya bang. Ekstrim sedikit. Pelan-pelan nih, Sat. Antum duluan nih, Sat. Yuk, bismillah. Bismillah.
Oke pemirsa, jalannya penuh tantangan, harus hati-hati. Salah-salah kita kecebur ke bawah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Sehat Pak Ustaz? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Jumpa lagi kita. Iya, Masya Allah. Tinggal tempat kakek. Iyalah, Masya Allah. Kan enggak nyangka sampai kemari kan? Tinggal langsung. Iyalah, Alhamdulillah. Itulah Allah kan? Allah. Masya Allah. Sehat kan, Pak? Sehat. Iya. Kemarin kan bawa pesan ke aku kan? Ke saya kan? Iya. Jangan gentar untuk menyampaikan kebenaran kan? Iya. Alhamdulillah. Inilah hanya penurus ya Allah. Iya, Insya Allah. Mudah-mudahan lah Pak. Selamat dunia akhiratnya. Amin, 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 amin. Semoga bantuannya dapat menjadi darah daging. Amin. Kuat beribadah. Amin, amin. Dan juga seluruh jajaran apa ini tadi? Yayasan. Semoga hendaknya dapat kemenangan dari dunia sampai akhirat. Amin, 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 amin. Ya Pak. Mudah-mudahan Bapak juga diberikan ketabahan, istiqomah dalam agama ini, amin. Terus nyampaikan kebenaran kan? Iya. Sama-sama kita nyampaikan kebenaran. Iya. Ya kan? Iya. Sehat kan Pak? Aduh. Aduh Pak. Insyaallah, Alhamdulillah. Udah tinggal di sini dari dulu ya kayak? Dari dulu, udah puluhan tahun dari ini. Jadi ini kan tahu lah erosi dihantam ombak malam, ngeri ini ombak langsung dari laut ini. Laut ini besar sini. Jadi kalau malam naik tinggi nih kayak? Naik, ombak dari malam ini. Malam maunya jangan lah kayaknya. Ya, tapi itu lah minta-minta. Iya, iya. Ngeri lah. Pernah kau sampai rumah gitu kan? Sampai, diangkatnya lagi rumah ini. Gede bom yang pasang semalam itu. Dalam. Itu putus ini. Kalau tak putus hari itu kan... Tak balas lah dia si nyombaknya. Jalan terus. Nah, tapi putus ini langsung ke rumah ini bahannya. Jadi sama siapa di rumah? Ini. Sini sama anak lah. Sama anak. Oh iya. Alhamdulillah. Berapa anak? Empat. Empat. Empat-empat di sini semua kayak? Ambisnya lagi katakan dari apa hari Minggu kemarin dia bekerja lah cari makan dia. Anak kita juga bawa itu dia hari Minggu. Inilah rumah kita. Masya Allah. Yang penting hatinya lapang. Iya Insya Allah. Iya kan? Gak ada ini dunia ini kan sementara. Iya memang. Kita mengharapkan rumah di surga. Iya. Kan kek? Iya. Mudah-mudahan. Jadi kami pamit nih kek. Iya. Kami membagikan lagi selamat, ya kan. Selamat ya. Aduh. Jumpa lagi nih ketiga. Iya. Oke, selamat ya. Sehat-sehat kek. Iya lagi ya. Iya. 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 Assalamualaikum. Perjuangan seorang ustadz yang ada di daerah pedalaman. Ya, beginilah kondisinya. Mungkin banyak para pendakwah di luar terus menjatuhin yang Masya Allah dapat apa namanya Ustaz ya? Kalau... Yang menjatuh. Oh, iya, terus. Terus aja nih. Agak ekstrim ini pemirsa. Iya, Pak. Oke. Oke, Masya Allah. Ginilah Ustaz ya, kondisi seorang pendakwah yang mungkin agak di pedalaman Ustaz ya. Iya. Yeah. Banyak yang agak kurang sentuhan dari masyarakatnya. Ya, tapi Alhamdulillah lah, apapun kondisinya tetap kita syukuri. Pemirsa, kembali paket sembako kita bagikan dari rumah ke rumah. Dan ada satu rumah yang membuat kami terkesan akan penghuninya. Yaitu, nah ini pemirsa, seluruh penghuninya adalah ODGJ. Pemirsa, mereka para ODGJ yang tinggal di gubuk yang sangat sederhana ini, itu berjumlah 6 orang. Yang terdiri dari seorang ibu, ayah, dan anak-anak mereka. Oke pemirsa, Alhamdulillah kita sudah sampai ke rumah yang berikutnya. Ini ada seorang lelaki yang Masya Allah kuat dan masih tampan. Ganteng. Namanya siapa masih Pak? Masih muda. Jumari. Pak Jumari. Usia 17 tahun. Berapa ya usia kan? Pak?
Kurang tahu. Pirsa. Ya, ini luar biasanya ini Ustaz. Satu rumah ini. ODGJ. ODGJ semua. Iya. Ada berapa Bu semuanya Bu? Ada enam orang. Pemirsa. Ini kepala suku ya kan? Kepala sukunya. Hah? Oh Boyong, wakil ya? Wakil. Masya Allah, ada wakil juga. Untuk makan sehari-hari, ada Pak Boyong tadi ya. Iya. Pak Boyong. ODGJ juga? Kerjanya itu nyebrangi orang jalan, biasalah kalau ada mobil kan nyebrangi. Itu dikasih duit. Berapa dapatnya? Bawa pulang, beli beras, makan rame-rame. Ya nanti, Bu ngomong. Semuanya ada 6 orang di sini, Set. Iya. Insyaallah. Hari ini udah makan, Pak? Udah. Pakai apa? Yang masak siapa? Masak apa tadi? Masak apa kok tadi? Lontong. Buat lontong. Kami temu tahun baru. Oh, iya. Oh, berarti orang ODGJ tahu tahun baru juga. Hah? Makan lontong, Masya Allah. Ya udah, Pak, kita mau ngasih bantuan beras ya. Nanti dimasak. Ya kan? Mang Haji, tolong Mang Haji. Insyaallah. Iya. Oke, ayo. Iya, kami tidak. Iya. Ya, ini Pak Hajinya. Nah, masih bantuan ini ada sembako, ada beras. Oh. Ya kan ada minyak. Coba kuat enggak ini? Tes dulu, tes. Kuat kan, Pak? Kuat, Pak? Wih, kan? Alhamdulillah. Oke. Ini ada minyak goreng. Ah, sini beri putu, Kak. Senggoreng-goreng nanti. Kak, kalau mandi biasa di mana, Kak? Ini, Bang, sumur ya, Bang. Sumur? Ya, itu sumurnya. Oh, itu sumur? Itulah kami susahnya hidup kami. Oh, Masya Allah. Kalau nyuci-nyuci baju sini juga? Iya. Pesan-pesannya ada nggak, Ustaz? Buat pesannya nggak tahu juga. Pesan apa ya kan, Kak? Ya mungkin buat yang pemirsa lah, Ustaz. Ya pemirsa pertama, kepada kaum muslimin, kaum muslimat, hendaknya orang-orang seperti ini diperhatikan. Ketika kita berada di mana, mereka juga butuh perhatian kita. Mereka juga tetap manusia yang butuh makanan, butuh perhatian, sandang, papan, kebutuhan mereka, pakaian mereka, mesti harus diperhatikan. Kalau mereka disuruh untuk beli baju, mereka saja bingung. Mandinya di kolam sawah. Jadi apalagi berbicara tentang makannya, ketika mereka sakit, siapa yang memperhatikan. Lihat rumah yang sebesar ini, yang dihiasi dengan ketupat yang digantung itu. Masya Allah, ini menandakan lontong ini, Seth. Itu udah ada 6 orang di sini terkumpul ODGJ semuanya. Karena apa ini terjadi? Karena orang-orang yang tidak ODGJ tidak ada perhatiannya. Jadi sementara kita dalam Islam itu dianjurkan untuk perhatian kepada binatang sekalipun. Apalagi kemudian perhatian kepada manusia yang kemudian mungkin mereka ada gangguan mental dan itu adalah tugas kita bersama. Bukan tugas pemerintah tapi juga kita siapa saja apalagi kaum muslimin hendaknya lebih perhatian kepada itu. Itu mungkin Pak Selamat. Oke, Masya Allah. Allahu Akbar, bisa gak Pak? Yuk, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Waktu semakin sore, tim pun terus bergegas untuk membagikan sembako yang tersisa. Dan akhirnya, sembako terakhir kami sampai juga nih di rumah dari seorang nenek yang tinggal sendirian yang dahulu pernah kita singgahi. Nah pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah terakhir kita di kesempatan kali ini. Dan Ustaz Muslim sudah langsung ke tempat karena memang kita sudah pernah datang ke sini sebelumnya untuk mengantarkan sembako. Dan hari ini kita hadir kembali. Langsung aja kita ke dalam. Ingat emaknya ini. Bapak mana tinggal, Pak? Yamplas. Oh, Medan. Kami tanya Merawa. Merawa. Nah, mainlah, Pak. Sana, Pak. Di mananya Tanjung Merawa? Tanjung Merawa, Gang Darmo. Gang Darmo. Iya. Ah, utari.
Nah, mau dengar bunga, sebelah bunga ya, Gang Madirsan. Iya. Kapan datang, Pak? Kapan kemari? Semalam. Aduh. Mau nginap. Begitu lah pikirmu. Oh, rupanya yang datang klien. Kami yang datang rupanya. Bang Haji, sini Bang Haji. Oke, Bang Haji, datang Bang Haji. Bang Haji. Banyak. Sehat, Nek. Alhamdulillah. Ini ada minyak, ada Indomie, ada gula ya. Ya. Amin. Ya. Iya, Nek. Ingat Tuhan ya, Nak ya. Ingat insyaallah, Nek. Ya. Ingat Tuhan. Ya. Ini dunia ini tempat kita punya ini yang kekal di sana gitu. Iya nih. Elok awak di dunia ini elok ke sana. Iya, amin. Ingat Tuhan ya. Iya nih. Iya insya Allah. Jangan ingat dunia saja. Iya, makanya kami kemari. Iya kan? Iya. Masih rajin baca Quran kan, Nek? Hah? Masih rajin baca Quran? Kalau sekarang membaca, kok tidak sudah. Nah, besok lagi lusa. Sudah torang, baru. Iya. Ini berasnya? Alhamdulillah. Iya kan? Juga berasnya. Ya Allah, ya Tuhan ku. Iya, makan kan? Terima kasih banyak dan aku. Ya, sama-sama. Masya Allah. Mudah, gak apa-apa. Kau ingat aku ya, Nak. Iya. Ya. Ingatlah, Nek. Kan udah 4 kali, 5 kali sama ini. Ya kan? Nenek lupa, ya kan? Namanya nenek lah. Ya kan? Rasa-rasa aku memang lah, tapi orang udah lama macam mana. Iya, iya. Matapun udah salah, semua udah salah. Macam mana, bang, macam aku nih. Iya, iya. Mana laku ke situ-situ pikiranku lagi. Tapi kalau bilang gitu, alhamdulillah memang iyalah anakku. Iya, iya. Iyalah. Terima lah, saya doka kalau ini ya, tetap iman, rontak rezeki. Amin, amin. Ingat Tuhan ya. Iya, Nek. Jangan tinggalkan yang 5 waktu itu. Buat mengawak, sempat dijumpatkan, janganlah sampai tinggal. Iya, insya Allah. Begitulah. Nah, aku baca kurang, karang-karang kan? Mm-hmm. Baca, seain. Dapat pula. Dua air kalau datang orang ini, orang nampak membaca. Kalau sudah begini macam mana nampak? Iyalah, yang bisa nampak dibaca. Kalau enggak yang dihafal, iya kan? Lagi bisa air kadang. Iyalah. Elok begini, tak nampak. Bapak bertai-tai, kalau macam mana aku dah 84 tahun. Alhamdulillah. Tidak lagi macam dulu. Iya. Dan 4 orang lagi mataku. Ya masih bagus lah itu 84 masih apa? Bisa Pak, seain. Iya, alhamdulillah. Bisa. Ya Nek, ini bantuannya mudah-mudahan kasih, bermanfaat ya. Terima kasih lah, Nak. Yo, sama-sama, Nek. Ayah anakku. Kau di mana rumah kau? Aku Tanjung Rawa. Ini? Aku Tanjung Rawa juga, tapi mama aku di sini di di Cemda Lobang. Serampah. Lubang. Iya, Perdus. Kalau mertua aku di Bedage. Inun Bedage. Inun? Ini orang Aceh. Ini orang Medan, ya. Itu orang Pematang Belintahan. Belintahan sini. Sampai kemari kan? Iya, itulah. Kami kan sama nenek. Kau? Aku sini. Iya, kau orang apa? Jawa? Aku orang Jawa. Oh, Jawa. Mamaku Melayu. Oh, jadi ini enggak selamanya ya? Hah? Itu Aceh. Tahu Jawa. Itu? Itu Batak. Batak. Ya, Mandiling. Mandiling. Yang itu Banten. Oh, Banten. Oh, jadi enggak serupa lah ya? Banten. Ini? Jawa. Jawa, Jawa. Aceh. Oke. Mandiling. Mandiling. Ini yang besar ini Mandiling. Mandiling. Ini yang besar ini semua ini. Itu Mandiling. Marga apa kau? Ritonga. Ritonga, Nek. Hah? Ritonga. Hah? Ritonga. 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 Oh. Aku gini lagi ya. Kok kakak kali.
Tak mendengar, aku kata dibontak-bontak, aku tak bisa. Iyalah. Ya, Nek, kami pamit ya. Karena masih banyak tugas lagi kami, Nek. Iya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan berkah yang ngasih juga tambah rezeki kan. Amin, amin, amin. Nenek juga sehat-sehat. Amin, amin, amin. Jangan sampai terpeleset. Insya Allah, Nek. Insya Allah, insya Allah. Itu orang apa, jangan sampai terpeleset. Dunia ini tinggal ini nanti. Kita ke sana yang kokal. Tinggal ini nanti. Alhamdulillah. Okay. Nah, pemirsa, alhamdulillah sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan semoga saja dari perjalanan ini kita banyak mendapatkan sebuah pelajaran-pelajaran. Dan langsung aja kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.